Menjawab permintaan dari teman sound system. Coba gaji Vianmu. Berapa ya gaji Vianmu dari YouTube? Ayo kita kepoin. YouTuber dengan konten utama vlog saat mengendarai sepeda motor trail atau engine. Inilah tampilan data dan performa YouTube Vianmu. Sampai saat ini Vianmu sudah mengunggah 256 video. Subscribe atau pelanggan mencapai 306.000 subscriber. View atau penayangan video 46.213.000 lebih. Negara asal channel Indonesia atau ID. Tipe channel olahraga atau sport. Vianmu channel YouTube dibuat 13 Juli 2012. Vianmu sejauh ini mendapat nilai total channel B dari Social Blade. Peringkat rate sosial ke 94.773. Peringkat subscribe atau pelanggan ke 91.669. Peringkat view atau penayangan video ke 130.000 lebih. Vianmu menempati peringkat ke 3.464 di Indonesia. Peringkat tipe channel global untuk olahraga, Vianmu menempati peringkat ke 2.094. Penambahan pelanggan atau subscribe dalam 30 hari terakhir 13.000 subscriber. Ada penurunan 13,3% dibandingkan periode yang lalu. View atau penayangan video dalam sebulan terakhir 2.416.000 kali penayangan. Turun 19,8% dibandingkan periode sebelumnya. Masuk pada data harian Vianmu channel YouTube dalam 2 pekan terakhir. Rata-rata penambahan subscribe per hari 434 subscriber. Tontonan video per hari rata-rata 80.548 kali tontonan. Rata-rata pendapatan per harinya $20 hingga $322. Berapakah gaji sebulan dan setahun Vianmu channel YouTube ini? Berikut ialah estimasi atau perkiraan gajinya dalam sebulan dan setahun terakhir. Sebulan terakhir terkecil $604 dan terbesar $9.700. Estimasi gaji dalam setahun terakhir terendah $7.200 dan tertinggi $116.000. Mari kita konversikan ke rupiah. Estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir. Terkecil $604, dirupiahkan menjadi 8,6 jutaan. Terbesar sebulan $9.700, dirupiahkan menjadi 138,2 jutaan. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir. Terendah $7.200, dirupiahkan menjadi 102,6 jutaan. Tertinggi setahun $116.000, dirupiahkan menjadi 1,6 miliar. Rewind.